program Sikit Sposin ini dianjurkan secara bersama oleh Pembandaran Teknologi Hijau dan juga Majlis Pembandaran Jasin. Program ini tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menerapkan amalan budaya untuk kita semua sentiasa tahu untuk menggunakan kaedah 3R, yang mana hari ini kalau kita lihat, selain daripada recycle, hari ini juga program Singit Sembosin ini telah memberi pendapatan kepada mereka yang hadir ke sini untuk menjual sisa-sisa. Ada beberapa jenis sisa yang boleh kita jual dan bawa ke sini hari ini, iaitu sisa minyak masak, sisa fabrik, elektronik, tin aluminium, botol kaca, kertas dan botol plastik minuman. Ini semua adalah untuk memastikan kita semua daripada peringkat anak-anak kecil sekolah sehinggalah peringkat dewasa tahu kepentingan untuk menjaga alam sekitar.